Kapolsek Medan Area Kompol Christian Sianturi lakukan kegiatan sambang dan silaturahmi kepada para tokoh agama, pemuka masyarakat, serta pemuda di wilayah hukum Polsek Medan Area. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta perintah lisan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto kepada seluruh Kapolsek sejajaran Polrestabes Medan, Kapolsek Medan Area bersama Kanit Sabara Ibtuka Butar-Butar menyambangi Kelurahan Tegal Sari 1 Kecamatan Medan Area. Kegiatan sambang silaturahmi Kapolsek Medan Area ini juga dihadiri oleh Camat Medan Area Ali Sipahutar, mewakili Dan Ramil 04 Serda Sutiono. Dalam acara, Lurah Tegal Sari 1 Panyahatan Daulay menyampaikan keluh kesah dan permasalahan Kamtibmas kepada Kapolsek Medan Area. Aisyah Matondang, seorang kepala lingkungan, juga menceritakan kepada Kapolsek tentang maraknya peredaran narkoba di wilayah lingkungannya. Kapolsek Medan Area Christian Sianturi yang mendengarkan keluh kesah tersebut meminta kepada para lurah dan kepala lingkungan untuk berperan penuh terutama masalah peredaran narkoba agar tidak takut dan semua keluh kesah masyarakat akan segera ditindaklanjuti. Selanjutnya Kapolsek Medan Area bersama camat, lurah, kepala lingkungan, tokoh agama, pemuka masyarakat, tokoh pemuda berjalan menuju kampung narkoba di Gang Jati sambil memberikan arahan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba dan meminta kepada warga untuk ikut aktif memberantas peredaran gelap narkoba. Ini kita mau sampaikan sama Kapolsek dan Camat. Keluarganya sebagai masyarakat di sini dan supaya power mereka itu ditertibkan karena sangat mengganggu. Komendan budi, masyarakat yang ada semua di sini. Tidak mau menanggap positif lah dengan acara ini, Bang. Dua, tiga. Dari Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV, salam Tribrata.